balik lagi masih di GADO-GADO apa aja boleh. Kita masih bersama komunitas Pecandu Buku. Benar. Dari tadi kita tuh suruh bahas buku-buku gitu kan. Kita tuh mau tantang mereka gitu. Kita uji sampai mana mereka tuh mengenal buku gitu. Benar banget. Apakah mereka benar-benar mencintai buku atau tidak? Seberapa banyak ya, seberapa jauh pengetahuan mereka tentang buku? Buku gitu ya. Ya, kita mau cari mereka. Sudah siap pokoknya ya. Udah siap ya? Pokoknya nanti ada di preview tuh muncul buku tapi dipotong gitu, hilang bagian mana terus suruh tebak gitu bukunya apa gitu ya. Oke, siap. Gitu ya. Di sini terbukti kalau kalian tuh benar baca buku petinggi. Iya, bareng-bareng. Oke. Gambar pertama kita lihat. Ayo, buka apa nih? Gua sih enggak tahu. Lord of the Rings. Lord of the Rings, bener nggak? Kalau menurut, I don't know. Lord... Ya coba aja. Oke, okay. Apakah benar Lord of the Rings? Jawabannya adalah. Wow. Bener. Goks. 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 Oke, okay, next. Berikutnya. Maksudnya cuma satu, hoki tadi. Iya hoki. Harry Potter. Harry Potter. Hah? Apaan sih itu? Iya bener, Harry Potter. Harry Potter and the Sorcerer's Stone. Yes! Yes. Wow. Sapunya doang loh. Luar biasa. Wah, indah banget. Baru sapunya doang itu. Goks. Eh udahlah, gak usah lah. Masih oke. Udah, dia seneng. Dia seneng tantang. Oke, next. Ketiga. Ini kayak gue tau nih. Dear Diary nih. Gak tau. Gue sih gak tau. Gak tau? Nope, aku pas. Gue tebak gimana. Oke, ya boleh. Dunia. Princess Diary. Coba. Dan jawabannya lah. Bukan. Oh, Oh, covernya yang lama. Wih, covernya yang lama. Dimarahin lo, bentaknya. Covernya yang lama. Covernya gimana sih? Wah, parah nih tim kreatif ini. Dia bilang covernya yang lama. Sengaja. Ngeco. Parah. Oke, okay, Masih ada lagi? Masih lah ya. Dilan. Ini emang lagi happening banget sih ya. Tapi tadi tuh baru roda. Hebat ya. Tapi baca Dilan ya, semua sampai Milea sampai Bunda Hara udah. Kalau aku Bunda. Mileanya nggak baca. Karena Dilannya aja. Aku Dilan nonton 1-2-nya udah. Sekali doang dia suka atau berkali-kali? Sekali aja ya. Kali cukup. Aku belum nonton. Nah, ya. Kali ini gua rekomendasi bagus tuh film Dilan. Nonton, silakan nonton. Oke. Okay. Oke, okay, next masih lagi kah? Ini gua tahu. Ini gua juga tahu. Masih nunjuk mata doang. Ini kan Harry Potter. Bukan cover lama berarti. Iya. Cover baru. Bukan Harry Potter tadi. Twilight, ya. Bapak. Tadi ini kan Harry Potter. Gue juga bingung kenapa Harry Potter. Slip. Oke, masih lagi. Oke, masih ada. Gak tau. Cover kayak Korea gitu. Geisha bukan? Coba aja. Worry tapi salah. Ini nggak apa-apa kan nggak dihukum. Tahu. Nggak tahu apa. Apa? Kalau kan beda. Chamber. The Dream of the Red Chamber. Oke, okay. Masih ada lagi? Ah, kamus. Kamus ini, kamus bahasa Inggris, bahasa Indonesia pasti. Ini tuh buku. Buku seribu umat. Buku kamus. Tahu kan, Inggris Indonesia. Ya. Yang kamus kenapa lo kasih ke gue? Karena. Ah lagi? Nah, Warkop DKI. Ini apa ya? Jangan kan dua mata, sebelah mata kan Ica bisa jawab. Sebelah mata kurang kecil. Oke, next. Ada? Oke. Tepuk tangan dulu gua. Yeay. Tadi yang gak akan jawab, dua ya? Terbukti. Bener-bener familiar dengan buku gitu. Sampai Erik aja
tercengang-cengang. Iyalah, cuma dikit doang gitu loh kayak, enggak. Sapunya doang ya, langsung tahu. Tadi gue tanya, kan buku favorit, tapi kalau ini penulis favorit ada nggak? Ada dong, jelas. Siapakah? Siapa? Aku di Lestari. Oh iya, di Lestari, ya benar. Kalau aku gimana ya? Pick one. Banyak. Harus pilih. Ya, satu. Harus satu. Indonesia. Apa aja? Untuk saat ini mungkin yang paling berkesan Remi Silado. Buku apa tuh? Matahari. Novel roman sih. Oh. Tentang perempuan. Kalau yang di Lestari apa? Buku apa? Kalau di Lestari semuanya. Maksudnya secara penulis, secara kepenulisan aku suka semuanya sih. Nah, kenapa favorit gitu? Karena dia tuh bisa masukin kata yang gak baku, tapi gak janggal didengar gitu. Contohnya? Gak baku tapi gak janggal, beda gitu. Apa ya, kayak mungkin, apa ya, aduh aku lupa. Iya. Tapi dari apa buku-bukunya Dewi Lestari itu salah satu deh yang paling berkesan tuh yang mana? Pick one. Apa ya? Gak bisa. Harus sepakat. Yang paling berkesan, paling satu. Paling berkesan satu. Apa ya? Yang paling terakhir dibaca deh. Yang di Lestari tuh yang film itu gak sih? Yang Critical Eleven dia bukan? Bukan. Itu Ikan Atas. Itu Ikan Atas. Map. Gak tau deh di Lestari apa ya? Pilih satu ya. Oh enggak, ini aja deh. Supernova yang seri Pernova. Oh iya iya, Supernova. Yang Satria, Supernova. Putri dan Tang Jatuh. Iya. Filmnya juga ada kan? Iya, tapi jelek banget. Dia tahu. Enggak banget. Apaan sih itu? Yang main doang yang bagus ya? Iya. Nah, terus kalau kalian berarti memang kan banyak buku yang dijadikan film gitu, kayak novel, like Dylan jadi film gitu. Kalian tuh lebih bener-bener memilih demen buku gitu daripada filmnya? Tergantung. Iya, tergantung. Tergantung. Kayak sekarang aku belum nonton Dylan. Walaupun sudah banyak yang bilang bagus kok, coba aja nonton. Cuma masih sedikit menyaksikan gitu. Cuma ya nanti ada sih ya. Ya udah nanti nonton, cuma tetap aja tetap lebih ke buku. Bukunya sih gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Kadang kan banyak juga di buku sama di film tuh beda banget gitu. Iya. Yeah. Bahkan ada yang bilang tuh kayak review-review orang tuh bahkan kalau dari novel ke film banyak orang lebih banyak yang lebih bagus ke novel daripada ke filmnya gitu. Iya sih sebenarnya. Banyak yang dipotong kayak gitu. Iya, banyak yang kayaknya mungkin enggak di apa ya, kayak enggak mungkin untuk difilmkan gitu. Lagi pula kadang orang lupa gitu karena film itu kan dibuat untuk penonton bukan untuk membaca. Sedap. Gitu kan. Film itu dibuat untuk penonton. Jadi kadang aku kadang apa ya? Karena kayak gitu jadi menurunkan ekspektasi gitu. Jadi ketika nonton ya udah nonton aja gitu. Enggak karena kalau ngebandingin sama buku pasti akan terus-terusan jauh. Gagal gitu, akan terus-terusan jauh. Ya gitu. Jadi kalau nonton ya udah nonton aja gitu. Jawaban yang bijak banget ya. Okay. Lagi nih ke komunitas pecandu buku ya. Kira-kira selama kalian bergabung di komunitas ini tuh apa sih yang maksudnya yang paling kalian apa ya, yang kalian dapetin gitu di komunitas ini buat kalian sendiri? Selain ketemu sama satu kelompok teman-teman yang sama suka buku juga nemu teman yang nyambung diajak ngobrol apa aja. Nggak cuma buku, karena mereka kan baca apa aja dan itu mendatangkan informasi yang lain. Jadi obrolannya bisa meningkat, misalnya dari buku jadi pindah kemana-mana. Dan itu seru buat aku. Senang gitu ketemu orang-orang seperti itu. Jadi lebih luas lagi ya. Kalau buat kamu? Kalau aku sama. Nggak boleh sama, nggak boleh sama. Jangan okay. Diskrip dong. Berarti aku yang keduanya ya. menambah kesabaran. Soalnya sebenarnya kan akhir-akhir, enggak sih bukan akhir-akhir. Jadi periode yang sekarang ini aku jadi penerima ulasan gitu. Nah, itu melatih kesabaran banget sama penerima-penerima ulasan yang baru gitu. Terus juga melatih kesabarannya juga. Kadang misalnya di IG kita malah mereka komennya ini berapa
Kita nggak jualan buku gitu. Jadi ngelatih kesabaran, tapi bukan. Tapi nggak boleh root juga gitu, nggak boleh pas balas tuh cuma gini, nggak tahu mbak cek aja di toko buku terdekat gitu. Boleh, ya. Kayak gitu sih ngelatih kesabaran itu sih, okay. Selain dapat teman-teman baru. Oke. Okay. Terus gue mana? Kalau menurut kalian berdua, kalau di Indonesia sendiri, maksudnya melihat buku di Indonesia tuh gimana sih kalau menurut kalian berdua? Buku tuh sudah mulai dilupakan kah? Atau ya gimana kalau menurut kalian? Sekalian deh harapan tentang, maksudnya ya buku lah di Indonesia ini. Harus lebih banyak buku kah? Atau buku sebenarnya kalau dibaca di HP itu mengurangi esensi gak sih dalam membaca buku gitu? Sebenarnya iya sih, karena kan ketika aku pribadi ya ketika beli buku terus nyium baunya bau kertas itu kan gitu kayak aduh, terus juga kadang buku yang udah lama pun ketika dibuka lagi itu esensinya gitu kan gitu, cuma sekarang tuh banyak banget buku-buku elektronik gitu, itu kayak iPusnas dia buka juga, kita bisa minjam di situ, iJack, terus Gramedia online kayak gitu-gitu. Jadi kayak kalau misalnya lo nggak bisa beli yang fisik gitu, itu kayak bukan alasan lagi gitu. Toh kayak di Gramedia online lo bisa berlima sama teman lo patungan nggak sampai 100.000 gitu, lo bisa baca apapun di situ kayak gitu ibaratnya. Terus di iPusnas juga kayak gitu sih. Jadi kalau aku pribadi sih lebih ke menekankan ke kegiatan membacanya gitu. Jadi mau itu buku fisik, mau itu buku elektronik, nggak ada yang paling benar, nggak ada yang paling salah, nggak ada yang paling baik, nggak ada yang paling buruk. Tetap aja kalau membaca baca gitu. Okay. Kalau dari aku gitu. Tidak terbatas ya berarti kalau gue. Ri gimana? Sama boleh kalau yang ini. Ya buku peredaran makin berkembang menurutku. Dan sekarang nggak cuma e-book aja tapi juga banyak buku bajakan. Aduh itu yang disayangkan. Iya dan itu mesti selektif jadinya. Jangan mau beli yang bajakan. Ya, itu aja sih intinya. Okay. Kira-kira dari kalian? Ada ini nggak sih pesan gitu buat orang-orang mungkin yang nggak suka baca buku gitu kayak Erik mungkin gitu kan biar suka baca buku, kira-kira ada nggak pesan-pesan dari kalian? Ya sebenarnya untuk kesukaan sih semua orang kan sukanya beda-beda. Tapi untuk membaca itu perlu membaca menulis itu perlu banget dan itu menjadi dasar bukan untuk seseorang aja tapi nanti efeknya pembangunan negara mungkin. Berat. Tapi bener sih. Gue tuh kalau nggak baca tuh dimarahin orang tua tau. Kayak, malas banget sih baca. Kalau Mica sama? Kalau aku, iya deh sama aja. Sama ya? Tadi kan harapan tentang buku nih. Kalau harapan tentang komunitasnya deh. Komunitas pecandu buku nih, apa nih harapan ke depan nih? Apa ya? Ya, menyebarkan virus membaca dan ngebacanya juga bukan cuma ngebaca buku-buku idolanya aja. Oh, ada yang mau tambahkan sedikit? Semoga pecandu buku makin banyak tapi juga makin kompak. Iya. Terus kalau mau tuh kegiatannya komunitas pecandu buku kapan aja, terus ada gathering dan lain-lain kalau mau datang, kalau semua viewers mau tahu di mana tuh ada Instagram, Twitter, Facebook, Friendster di promosiin di Facebook ada pecandu buku, terus Instagram pecandu buku, app pecandu buku, terus Twitter pecandu _ buku. Udah. Oh ya. Ya. Ini Instagram. Ya, itu pecandu buku. Terus Facebook-nya pecandu buku, Twitter pecandu _ buku. Jadi pokoknya di situ juga banyak review-review buku juga banyak situ ya. Kalau di utamanya di Instagram. Gitu. Jadi di situ juga bisa lihat review-review buku yang sudah kalian baca gitu ya. Iya. Oke. Gitu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga komunitas semakin kompak. Amin. Habis ini gue daftar. Wih, mantap. Yeah. Bisa menyebar luaskan buku gitu ya. Yeah. Bener banget. Oke, sudah 1 jam sama viewers Ed dan Yunia nemenin Smartfirus tentang bahas buku gitu ya. Nanti semoga kalian kalau penasaran dengan komunitasnya langsung aja cek di Instagram dan juga Twitter atau Facebooknya. Oke, berkata Erik pamit. Yunia juga pamit. Komunitas Pacar Buku pamit. Bye-bye. Bye-bye.